sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke webinar kita pada hari ini. Sebagai sedikit makluman pada semua, program ini merupakan anjuran daripada Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Program ini akan dijalankan dalam bentuk webinar interaktif bersama panel yang berpengalaman daripada Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Tema webinar bersiri ini adalah siri kebun bandar, tangani stres dengan bertani di bandar. Dan seperti semua sedia maklum, tajuk webinar siri pertama kita pada hari ini iaitu penyediaan media semayan dan tanaman. Untuk siri pertama pada hari ini, kita akan mendengarkan apakah persediaan penting dan yang utama diperlukan bagi memulakan penanaman sendiri di rumah. Oleh itu, kami amat berbangga untuk berada di sini bersama panelnya iaitu Dr. Puteri Edoriati Megat Wahab untuk beliau menyampaikan sebersedikit pengalaman beliau dan berkongsi ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk penanaman di rumah. Baiklah, sebelum kita terus ke webinar ini, ingin saya memberitahu anda semua bahawa borang pendaftaran bagi rekod kehadiran dan juga maklum balas akan diberikan di hujung program kita nanti di mana anda boleh dapatkannya di ruangan komen. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Nama diberi Puteri Edoriati binti Megat Wahab. Beliau berasal daripada negeri Perak Darul Izzuan. Kepakaran beliau adalah dalam bidang fisiologi tumbuhan di mana beliau juga banyak menjalankan kajian mengenai penghasilan herba dan juga tanaman tanpa tanah. Dan untuk makluman anda semua, webinar kita pada hari ini akan dijalankan dengan penyampaian melalui video yang interaktif yang telah disediakan sendiri oleh Dr. Puteri untuk menerangkan kepada anda dengan lebih jelas dan bagi anda dapat lihat sendiri produk-produk ataupun semayan yang digunakan untuk penanaman di rumah. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, ayolah kita terus ke acara rasmi kita menonton video tersebut. Baiklah, ayo kita tonton bersama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Puteri Edoriati binti Megat Wahab daripada Corp Sains Department Fakulti Pertanian. Oh, hari ini saya akan menerangkan ataupun berkongsi ya pengetahuan dan pengalaman tentang media penanaman, iaitu media untuk tanam, untuk semayan dan juga untuk tanaman ya. So bila saya sebut tentang media semayan, maknanya kita akan prepare media untuk menghasilkan anak benih, sama ada daripada biji benih ataupun daripada keratan. Keratan, maybe keratan batang, keratan akar, keratan apa ni, keratan daun ya, pun boleh pakai ya. Dan lepas tu kita akan pergi ke bahagian media tanaman. Maknanya kita akan menggunakan prepare media tanaman untuk kita tanam atau transplant, terpindahkan anak benih yang telah matang ke dalam tempat tu. Dan mostly kaedah ataupun cara yang saya akan gunakan ini adalah untuk potting ataupun tanaman yang di dalam palsu atau dalam bekas ya. Tapi boleh tanya nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui tentang how to amend, how to nak baiki struktur tanah di atas batas. Ya, yeah. Okay. So dekat sini yang banyak dijumpai di pasaran. Ya, yeah. Contoh-contoh potting mix ataupun tanah campuran yang berada di pasaran. Ya, yeah. So saya suka nak share dekat sini di mana kalau you pergi mana-mana kedai, dia ada jual pelbagai jenis yang dalam pelbagai kuantiti ataupun volume dan juga kualiti. Ya, kualiti.
So dekat sini pertama saya nak tunjukkan kat sini adalah contoh organic soil. Organic soil kat sini, ya. Organic soil kat sini adalah satu contoh tanah campuran. Tapi kat sini dia punya company tak letakkan berapa, apakah konten dia. Macam kalau kita beli sesuatu produk ataupun salah satu contoh chili sauce, dia akan beritahu apa ingredient dia. Same goes dengan packaging ni. Tapi dia kata ini sangat sesuai untuk tanaman, sayuran dan bunga. So boleh, ya, boleh digunakan. So saya akan tunjuk dekat sini. Ya. Bagaimana tekstur tanah campuran ini. Okey. So ini adalah contohnya. Okey. So kalau kita dah biasa bermain dengan tanah, dia bermain dengan media ni, kita akan tahu apa benda yang ada dalam ni. Ya, kita tahu. So dari sini saya boleh nampak dia ada peat, ya, tanah gambut, dan dia juga ada, dia ada sabut kelapa proses kat sini, ya. And sangat-sangat ringan. Sangat-sangat ringan dekat sini, di mana sabut kelapa ini dia boleh memberi aeration ataupun pengudaraan menyebabkan media ini sangat-sangat ringan, ya. Ini contoh yang pertama, ya. So contoh yang kedua kat sini adalah tanah organic soil juga. Dia kata organic soil mix, maknanya dia daripada bahan organik sama dengan yang ini, tapi from different company, ya, yeah? From different company. So dekat sini dia telah memberitahu, iaitu dia ada humus, iaitu bahan organik yang telah diproses. Lepas tu dia ada sabut sekam padi bakar, sabut kelapa proses, ada arang dan pasir. Ha, yang ini bagus. Dia beritahu semua konten, cuma dia tak beritahu lah berapa persen untuk setiap item ni, ya. Yeah? So dia, cuma dia kata sini 5 in 1. So dia ada whole dish yang sesuai untuk kegunaan untuk pertumbuhan akar. Okay, so kita keluarkan dia. Okay, berbeza sikit dengan sini sebab dia ada cakul, dia ada arang, arang yang telah dihancurkan menyebabkan dia kelihatan hitam sedikit berbanding dengan yang ini. Tapi again, dia poros. Dia sangat boleh memberi aeration kepada akar dan dia sangat ringan. Ya, yeah? Sangat ringan. So you can see the difference now. Ya. Yeah? So, ini another one, tanah kompos. Tanah kompos ini adalah hasil daripada organic matter yang telah dikompos untuk satu masa dan memberikan hasil tanah yang tidak berbau. Okey. Dan kat sini specialnya dia kata 6 in 1. 6 in 1 kat sini. Apa dia ada kat sini? Macam-macam dia ada. Ya. Dia ada topsoil, sabut kelapa, sekam padi, ya, sekam padi, pasir, pasir sungai, kayu dan dan humus, ya. Dan humus. So dia ada 6 item kat sini. Walaupun dia claim tiga-tiga ni adalah organic media, tapi different content, different ingredient. Ah, you can see that. Ah, nampak tu? Ah. Dia lebih ringan lagi sebab dia ada sekam padi situ. Ya. Yeah. So dia juga ada pasir sedikit. Alright. Okay. Sangat ringan. Masih lagi ringan, ya. Yeah. Sebab dia menggunakan bahan-bahan organik yang telah dikompos. Masih lagi ringan. So the next one ni, saya bawa contoh, saya beli ikan dua ni daripada kedai Eko. Kedai Eko ataupun kita orang panggil kedai Saka. Kalau pergi mesti beli barang banyak. Ya? RM2 sekupang je. RM2 sekupang. Okay? RM2 sekupang ni dia kata tanah hitam. So tanah hitam dekat sini, kalau ikutkan, tak ada tanah hitam dekat Malaysia ni. Memang tak ada. Ya? Sebab sebenarnya tanah hitam ni adalah dia bakar media tu. Dia bakar organic matter itu dengan topsoil, dengan tanah atas ataupun tanah loam, ya. So lepas dia bakar, dia campurkan dengan, dia bakar juga dengan sekam padi, dengan pelbagai organic matter, dan dia shred ataupun dia kisar, menjadikan dia dalam keadaan yang sangat-sangat ringan, ya.
Tetapi medium ini kalau kita pakai 100% dia pun tak berapa, saya dah pernah test, dia tak berapa bagus sebab dia akan menyebabkan air bertakung. Sebab dia kurang dari segi porosity dia. So as air aeration dia kurang sebab dia ada sekam padi yang sangat banyak. Okay. So ini adalah tanah organik juga daripada Eco. Okey. Tanah organik daripada Eco. Tapi walaupun nama sama ya dengan sana, tapi dia ada different sedikit. Bila saya pegang pun saya dah boleh rasakan ya. Dan dia sangat berat. Sebab apa? Dia ada tanah di sini. Dia ada topsoil ataupun tanah loam. Tanah loam yang dicampurkan dengan organic matter ya. Dan ada sedikit pasir. Kalau kita dah biasa deal dengan ni, kita akan kita tahu apa apa konten dia ya. Macam ni dia memang kita boleh kepal dia. Once kita boleh kepal dia, mana dia ada tanah, lihat dia ada topsoil kat sini. Ya. Dia ada topsoil, ya. So dia sangat bagus, ya. Dia ada pasir dan cukup untuk pertumbuhan akar. Okey. So yang ini adalah dekat nursery juga, kadang-kadang sangat murah juga dalam RM1.50 ke RM2 ya. Yang ini memang kadang-kadang orang tak tahu orang akan beli. Bukan saya kata benda-benda packaging ni tak bagus atau dia tak bagus, tapi kita kena tahu kenapa dia murah dan kita kena buatkan dia lebih berkualiti dengan membuat campuran. Okey. So yang ini adalah tanah merah yang telah dibakar ataupun soil ataupun tanah loam yang telah dibakar. Ya. So sifat dia masih lagi macam ni, tak kena dengan air. Once dia kena air, dia akan melekat dan dia akan membuatkan air bertakung dalam pasu. So ini memang kena campur dengan pasir dan juga organic matter, ya. Ataupun dia boleh dicampurkan dengan tanah campuran yang lain-lain ini. Yang the last one ni, contoh yang selalu orang beli juga, ini RM1.50 je. Saya tengok pun saya dah tahu, pegang pun dah tahu. Nampaknya, maknanya dia banyak tanah, lihat kat sini. Ya, dia ada tanah liat kat sini. Ya, saya baling pun dia tak pecah sangat. So, terlalu banyak tanah liat. Ya. So dia ada campur dengan organic matter kat sini dan juga ada pasir. Saya boleh rasa ada pasir kat sini, ya. Organic matter ni mungkin dia gunakan sabut kelapa ataupun habuk papan, ya. Sedikit nampak sabut dia sabut kelapa punya fiber ni dan dia tak banyak tau. Jadi dia banyak kepada clay, ya. Kalau pakai ini 100%, maknanya nanti air akan bertakung dalam pasu, ya. So kalau nak tahu macam ni, you kena tambahkan dengan pasir ataupun organic matter yang lain. Okay. So, saya tak sorok ya brand-brand pun jenama yang dijual kat sini. Bukan maksud saya jangan beli sebab saya, ini bukan ada nama Tut ataupun jama X yang kita nak bandingkan antara sama lain sebab semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So, itu hak pengguna ataupun kita sebagai growers untuk bila beli mengikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk beli yang mahal-mahal macam ni, kita boleh beli yang murah, tapi kita kena faham ya apa keperluan akar pokok untuk dia tumbuh dengan sihat, ya, dan menghasilkan pokok yang sihat. Jadi kita kena pastikan keperluan tu dipenuhi, di mana kita kena campur dengan bahan-bahan lain untuk memberi akar itu tumbuh dengan sihatnya. Sebab untuk media tanaman ni, yang paling utama adalah kita nak pastikan akar itu sihat. Kalau akar itu out, tak sihat, dia tak boleh nak ambil air, dia tak boleh nak ambil nutrien yang kita bekalkan dalam bentuk baja tu, then dia tak boleh nak memberi pokok, memberi hasil pokok yang bagus untuk kita. Okay? So, kalau you pakai mana-mana sekalipun tanah campuran yang ada kat sini, ada orang yang akan mengatakan, saya beli tanah yang murah ni, hidup ni pokok saya, doktor.
tak ada masalah pun. Memang dia hidup, but mungkin tak semua pokok boleh tahan. Ada setengah pokok dia tahan. Yang jenis lasak dia boleh tahan, dia boleh hidup. Tapi kalau hidup apa, mungkin hidup mati segan tak mau. Mungkin dia tak setinggi yang sepatutnya, ataupun mungkin dia takkan jadi yang patutnya. Kalau satu bulan tingginya macam ni, tapi dah satu bulan dia masih terencat. Dia tak boleh membesar sebabkan akarnya yang sakit. Akarnya yang tak sihat disebabkan oleh adanya air yang banyak. Ya, jadi akar tak boleh nak hidup atau tak boleh nak berkembang dan tak boleh nak supply makanan dan air kepada tumbuh-tumbuhan. Okey? Cool. So sekarang ini kita saya nak untuk kenalkan bahan-bahan ataupun bahan mentah ya untuk kita gunakan atau yang biasa digunakan untuk membuat tanah campuran ataupun potting mix yang kita dah tunjukkan tadi. Ya, yang tadi tu. Okey? So dekat sini dia ada pelbagai. Okey? Saya mula daripada belah kanan ni. Ini adalah GC pot ya. Macam buah kerum ni. GC pot ni actually daripada sabuk, daripada peat yang disalutkan dengan kertas ni untuk tanaman ya, untuk semaian anak benih. Dan kita perlu pendam dalam air dan dia akan jadi kembang seperti macam ni. Ya. Dia akan jadi 6 ke 7 kali ganda kembang dan kita akan start sowing ataupun letakkan biji benih kat dalam ni. Ya. Ini memang banyak digunakan untuk komersial, tetapi dia sedikit mahal. Satu biji ni dalam 50 sen. So, mahal. So memang dekat kalau growers yang biasa yang taklah orang kata besar, company yang besar dia takkan gunakan yang ni lah. Ya. Cuma saya nak share dengan you all antara media semayan yang biasa digunakan. Inilah dia nya. Ya. Yang dalamnya adalah peat ya, dia boleh kembang. Okay. So next. Ini adalah kalau you perasan bila kadang-kadang you beli tanah campuran ataupun potting mix, dia ada macam warna putih. Ya. Warna putih ni dia berdebu. Dia berdebu. Banyak digunakan dalam hydroponic punya production ataupun penanaman bunga-bunga ataupun sayur-sayuran ya. Potting mix yang digunakan ni ataupun digunakan dalam hydroponics ya. Tapi tak suggestkan sangat sebab dia akan perkadaan seperti terapung bila kita letakkan dalam air ya. Cuma bagusnya kat sini pelat ni adalah daripada volcanic rock ya, yang telah dipanaskan dalam berapa degree Celsius dan dia expand dalam bentuk macam ni dan jadi sangat-sangat ringan. Dan fungsi dia adalah bagus untuk memberi aeration ataupun udaraan kepada media. Ya, perudaraan kepada media, ya. Berbanding dengan ini adalah vermiculite, ya. Vermiculite ini actually adalah daripada aluminium, iron, magnesium, silika, ya, yang juga dia mengalami proses heating, dia heat dan dia akan compress, expand dalam bentuk flake macam ni. Dan dia boleh memegang air yang sangat tinggi. Dia daya pegangan air yang sangat tinggi dan fungsi dia ialah untuk memegang kelembapan. Ya, berbeza dengan yang ni, ini adalah untuk porosity, ya, untuk saliran supaya dia ada aeration atau perudaraan. Sementara yang ini dia more to memegang moisture untuk water holding capacity, untuk memegang air yang bagus. Okay? So, yang ini kita import. Mahal. Ya? So, kalau ada tanah campuran yang kita beli ada benda ni memang mahal. Yang kalau yang biasa beli potting mix for succulent ataupun for bromeliad ataupun adenium, sometimes mereka ada campur ni sebab dia bagus untuk perudaraan ya, dengan juga yang ini. Dia tak pakai yang local punya ni. Ini yang kita import mahal. That's why kalau you beli pack kecil pun dalam belas-belas. Dalam 5 kilo pun dalam RM12. Ya. Banding dengan yang ada yang kita guna lokal punya bahan, lebih murah. Ya. So, nampak macam sama next ni tapi tak sama. Ya. Nampak macam sama tapi tak sama. Okay.
Ini adalah peat moss. Peat adalah gambut moss. Peat moss ni kita import dari Holland. Memang mahal sedikit berbanding dengan tanah gambut kita yang ni. Ya. Yang ini adalah daripada lumut-lumut yang dia proses, dia komposkan, dia proses menyatakan bentuk yang macam ini. Dan banyak digunakan untuk semayan anak benih. Ya. Semayan daripada untuk daripada biji benih ya digunakan. Tapi tak semua biji benih sesuai digunakan menggunakan media ini sebab dia sangat-sangat memegang air. Dia punya kekuatan memegang air sangat tinggi. Ya. Kadang-kadang jadi sogi menyebabkan biji benih itu akan busuk. Ya. In fact, kalau cutting pun tak berapa direkomenkan pakai ini. Dia ada lain punya. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. So, yang ini adalah tanah peat. Peat. Our local product. Ya. Lebih kurang sama je. Ya. Peat is not a renewable punya media. So, kalau once dah habis dekat tanah, kat Malaysia, tanah peat, tanah gambut ni, then we don't have any peat lagi. Ya. Setakat ni ada certain tempat yang masih lagi menghasilkan tanah peat ni, ya. Dekat Banting, ya. Dekat Johor, ya. So masih lagi ada, ya, tapi dah semakin berkurangan. So apa yang kita as industri pertanian kena fikirkan adalah how to nak cari pengganti dia, ya, nak cari pengganti kepada peat ni. Ya. Peat ni juga memegang air yang tinggi, ya, dia pegang media yang air yang sangat bagus, ya. Okey. So, saya tukar ke sinilah pula. Okey. Ha, sebab saya nak beritahu, the next one adalah sabut kelapa proses. Ha, inilah salah satu bahan yang kita fikirkan untuk menggantikan peat. Sebab dia punya fungsi adalah sama, iaitu dia boleh memegang air. Memegang air, ya, dia boleh memegang air. Tapi dia punya chemical karakteristik, contoh seperti dia punya CN ratio dia rendah berbanding dengan yang peat ni, ya. Nanti saya akan jelaskan apa dia CN ratio, apa dah ciri-ciri kimia, satu ciri kimia yang perlu kita perhatikan, perlu kita tahu untuk setiap media ini, ya. Banyak digunakan dalam fertigasi, ya. Okey, dan sangat murah. Because this one is local punya produk. Local and sebab sabut kelapa, apa yang masalah sekarang ni, sabut kelapa proses ni bila kita gunakan dia, kita kena flush dengan air yang banyak sebab dia saline, dia ada masih lagi salt. Because kebanyakan kelapa berada di pantai yang dia boleh bertahan kepada salinity, ya, garam. So dalam badan, dalam pokok tu sendiri, dalam sabut sendiri dia ada garam. So we need to drench out air before kita pakai. Ya, kita kena flush out. Ya, semua garangan tu keluar before kita pakai. Berbanding dengan peat ni tak. Tapi peat ni pula atau peat moss ni, dia memberikan keasidan yang rendah. Keasidan kepada media. So we need to tambah dengan lime, ya, ataupun dolomite, ya, untuk kita naikkan pH dia. Okay. So ini sabut kelapa, this is a bug punya, apa ni, sabut kelapa punya chalk, ya. So yang ini ni banyak digunakan pada orkid, ya. Pada orkid, tanaman hoya contohnya, ya. And some of the grower dia akan letakkan ini dekat bahagian bawah, ya. Dan dia juga boleh memegang air yang bagus. Di samping dia memberi pengudaraan yang baik untuk media, ya. Okay. Another medium yang digunakan, yang banyak didapati secara lokal dekat sini, iaitu sekam padi mentah ni, dia tak bakar. Dan ini yang dari bakar, kan? Dah bakar, nampak tu? Dari bakar dia lebih halus. Bila lebih halus, bila dia boleh pegang air, in fact dia akan membuatkan air bertakung. So dia punya aeration tak berapa bagus untuk yang dari bakar ini, ya? Yang mentah ni. Okay. So, ini dah nampak ni, guli-guli ni leka. Ya. Banyak digunakan dalam hydroponics punya production. Ya. Dia juga actually dia daripada clay. Clay tu dia telah bagi heat dan dia expand dalam bentuk yang macam ni. Dia akan memegang air yang banyak, ya, walaupun nampak macam dia boleh pegang, dia akan expand. Dan dia juga memberi aeration, keudaraan kepada
media, ada akar untuk hidup, ya. So, yang next one, this is a sphagnum moss. Kat sini, ni adalah lumut yang dah dikeringkan. Ini pun antara, ini bukan lokal ya, ini kita import, mahal. Ya, kita import, banyak digunakan untuk untuk horticulture production, ya. Dan digunakan juga kalau kat nursery-nursery biasanya digunakan untuk orchid juga, ya. Ataupun kalau dekat rumah, di rumah kalau kita hendak keadaan yang terlalu panas, bila panas menyebabkan media kita akan cepat evaporate. So all the moisture dalam tanah akan cepat diserap, so kita boleh basahkan sabuk sphagnum moss ni yang kita letak dekat permukaan. Itu salah satu cara untuk untuk retain moisture pada tanah kita, ya. So apa ini? Okey. Ini sebenarnya adalah ini. Ya. Kalau biasa orang jual dalam satu guni itu, kalau dia beli banyak, you can get dalam, alamak. Kalau you beli banyak, you can get dalam, you beli banyak, boleh dapat dalam RM12 satu guni itu. Oh, sekarang dah mahal lagi dengan RM15 kot. Ya. Kalau you beli sikit-sikit, dekat RM17 satu yang ini, ya. Tapi dah dibuat dalam bentuk blok macam ni, yang sama ya, dalam blok ini. So lebih mudah untuk kita handle. So selalunya dekat company yang besar-besar ataupun commercial punya company, dia akan gunakan ini. Lebih mudah berbanding dengan yang ini, sebab yang ini you kena pakai mask, sebab bila dia kita proses dia, buat kerja dengan dia, so debu dia akan masuk kat hidung, ya. So kita perlu pakai mask. So yang ini tak, rendam dia dan kita akan, dia akan expand 3-4 kali ganda. Dan kita dah tahu untuk this size kita boleh pakai untuk berapa polybag, ya. So nanti dia akan secut sikit. So inilah dia, dah telah dikompres, ya. Dia kena air baru dia akan kembang. Alright. Okay. Ini okey, semua yang kita tunjukkan ini ialah antara yang orang kata yang terbarulah, macam like yang lately ramai banyak orang gunakan sebab media ni sangat ringan. Impact kalau dia pergi nursery ataupun kat mana-mana orang buat landscape untuk what you call it, untuk hiasan landscape. Nursery tu dia memang menggunakan sabut kelapa ataupun campuran sabut kelapa dengan peat ni. Dan dia sangat ringan. Senang worker dia nak buat kerja, nak ubah-ubah ke apa, senang. Dekat kalau fertigation pun kita gunakan, sebab dia lebih ringan. Ya. Tapi tak lupa untuk basic how kita membuat tanah campuran, di mana kita perlu menggunakan. Ini adalah basic tanah campuran, ya, yang kita perlu tahu kenapa tanah loam ini ataupun tanah merah ni ataupun topsoil ini, okey, and organic matter ni atau bahan organik di sini ataupun pasir kat sini, ya, kenapa dia perlu dicampur untuk menghasilkan satu campuran tanah yang sama ada untuk semaian ataupun untuk anak pokok, ya, yang sesuai, ya. So dia ada dia punya dari segi ratio kat situ, dia punya pembahagian dia, ya. So untuk bahan organik kat sini selalunya ada juga orang menggantikan peat ini dengan sabut kelapa. Boleh tak boleh? Boleh sebenarnya, ya. Any organic matter. So we can say that ini tanah merah ataupun topsoil, ini organic matter. Dan ini adalah pasir. Bolehkah kita gantikan ini dengan yang ini? Sekam padi bakar pun boleh. Ya? Pun boleh. Ya, any organic matter yang kita akan campurkan dekat sini. Alright? So, dan juga kat sini saya tunjukkan juga adalah kapur ataupun dolomite, ya. Dolomite kat sini memang kita gunakan
dalam kita punya soil mixture ataupun buatkan tanah campuran ini, sebab dia bila kita gunakan peat selalunya pH kita akan rendah. So kita kena tambah dengan dolomite. Dolomite ni ialah calcium magnesium. Ya, ataupun magnesium limestone, ya. So dia ada carbonate menyebabkan dia boleh meninggikan pH, ya. pH untuk untuk kedapatan nutrien, untuk kedapatan nutrien untuk root uptake, ya, untuk akar pokok menyerap, ya, yang sesuai adalah dalam 6.5 ke 7.5 ataupun 6 ke 7.5 macam tu, ya. So kalau once below than that, acidic, walaupun you bagi baja dekat dia, dia tak boleh nak ambil. Tu sebab berlaku isu di mana you kata, saya dah bagi baja dah, tapi kenapa pokok tak sihat? Ya. So kat sini kita boleh tahu sebab media tak sesuai. pH tak menepati keperluan pokok itu. So ini akan meningkatkan pH dia. Okay. So dekat sini, saya akan terangkan bagaimana kita nak membuat tanah. Sekarang kita akan pergi ke session untuk membuat potting mix ataupun tanah campuran dekat sini, ya. Yang saya terangkan tadi ialah media yang kita akan prepare, ya, adalah media semaian dan juga media tanaman, ya. Untuk media semaian ni dia ada banyak jenis. Banyak jenis yang kita boleh ikut. Kalau kau tengok dekat Google, dekat YouTube ke whatever, memang ada contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Dan setiap mixture tu dia ada keperluan dia sendiri untuk pertumbuhan akar yang sihat, ya. So dekat sini saya akan ceritakan tentang media semaian dahulu, iaitu kita gunakan 211 itu ke dalam tanah log ataupun topsoil, bahan organik dan pasir. Topsoil, bahan organik dan pasir. Ataupun kita boleh gunakan peat dengan pasir dengan ratio 3:1. Ataupun kalau untuk keratan, contoh kalau keratan batang ataupun daun, yang lebih bagus lagi kita gunakan vermiculite dengan pelat, dengan ratio vermiculite 1, pelat 1. So boleh nampak kan dia punya ratio ni, ya. Ratio ni bila saya tunjuk contoh 2:1:1 ni, maknanya 2 ni adalah topsoil. Ya. Topsoil. Dan yang tengah-tengah ni adalah bahan organik, ya. Dan ketiga ni adalah pasir. Ya. Kita takkan, selalunya memang kita understood 3, 2, 1 tak boleh tentu, memang first mesti T. Kedua ni mesti O. Yang the last one mesti P. Kita ingat je, T-O-P, top. You tak boleh tukar-tukar kata ini pasir, ini bioorganik, ini toksol, ini pasir, ini toksol, ini pasir, ini tukar-tukar. So, dia punya susunan ni mesti mengikut toksol, organik dan pasir. So bila orang letak ini, kita dah faham dah. Ini dari segi ratio untuk media. So dekat sini, saya bagi contoh dekat sini adalah sekiranya kita nak menggunakan yang local produk, ya, untuk kita menyemai anak benih, ya, kita boleh gunakan pasir 1 dan ini 3, ya. Okay. So how to measure dia punya ratio ni tadi tu, kita bukan guna by berat, timbang berat, letak, no. By volume. Let's say kalau kita gunakan scoop yang macam ini, dia punya ni, ya. So kalau kita letakkan 3:1, sama banyak dia, 2:3, okay. Dan kita letakkan pasir, ya, pasir satu scoop ni macam ni je. Dan kita akan gaulkan dia. Ini salah satu contoh, contoh media semaian yang local. Kita boleh, boleh buat dan beli kat mana-mana. Dan itu saya ingatkan kat sini, pasir ini bukan pasir lombong, ya. Pasir sungai.
pasir lombong dia lebih halus dan dia akan jadi macam lebih tak sesuai untuk rongga memberi kelonggaran ataupun memberi aeration kepada media tu. Ya, kena tanah ataupun pasir sungai. Ya, so ini satu tadi contoh yang kita boleh gunakan ya as a media semaian. Kalau kita pakai dalam nak banyak, kita kena multiply lah. Ya, ini saya buat contoh sedikit saja. Okay, so ataupun kita gunakan 2-1-1. Ya, 2-1-1. So pos 2 selalunya kita akan 1 2 topsoil 2 1 organic matter 1 dan 1 pasir. Ya, so kita akan gaulkan dia, ya, kita akan gaulkan dia sampailah dia sekata. Kalau macam ini sebabkan kuantiti yang sedikit, tak ada masalah kita gunakan cara yang macam apa ni, gaulan macam ni. Kalau banyak dia ada teknik dia tertentu, ya, kaup dan campur, ya. Tapi sebab ini sikit saya hanya tunjuk macam ni. So you can see that bezanya sini bila dah ada topsoil berbanding dengan tadi ni tak ada, ya. So tu boleh digunakan untuk sebagai media semaian. Especially yang menggunakan apa nama ni, kalau kita nak gunakan rhizome untuk bahan tanaman seperti kunyit, ginger, sangat sesuai dengan ini. Okay, so kalau kita gunakan keratan, sangat sesuai guna yang ini, yang lokal. Tetapi, sorry, kalau kita ada bajet lebih, ya, selalunya kalau once kita nak buat untuk tanaman yang daripada anak benih yang sangat-sangat mahal, kita nak pastikan dia betul-betul hidup dan sesuai. So, kita akan gunakan campuran vermiculite 1 and juga pelite 1. So ini adalah campuran yang sangat bagus untuk anak untuk seed, ya, dan juga untuk keratan, ya. Sebab apa? Yang pelat ini memang prosedur untuk memberi aeration kepada media, keudaraan. Udaraan sangat penting. Sebab apa? Sebab akar juga perlukan oksigen. So pelat akan membekal oksigen untuk akar itu, sel-sel akar untuk hidup, ya. Dan juga vermiculite ini, dia akan memegang moisture, memegang air. So, ini adalah sangat bagus untuk media semaian. Okay. So, itu adalah contohnya. Di samping, orang juga menggunakan GP pot yang saya katakan tadi untuk biji benih. Dan juga, ada juga orang menggunakan 100% peat moss ni ataupun peat yang lokal punya, ini imported one, peat moss ni pun juga digunakan. Tapi tak semua biji benih sesuai, ya. Sebab bila one letak air yang terlalu banyak, dia akan sogi. So dia akan menyebabkan akar busuk dan pokok akan mati, ya. So yang sebaiknya adalah kita buat mixture so that dia punya keadaan dia jadi sesuai untuk pertumbuhan ataupun untuk pembesaran akar pokok. Okay, so dekat sini kita settle tentang semaian ni. Now we go to the tanaman, media tanaman. Semaian tadi ni sebab kita satu, kita nak semai seed, kan? Dan kita cover dia dengan medium ni dalam bekas. Ataupun kita letakkan medium ni dan kita ada cuttings kat sini dan dia akan start akar. So, akar ni memang kena bagus, kena sihat. So, nutrien dan air yang dibekalkan oleh media ini boleh diambil oleh akar untuk pertumbuhan anak pokok ini. Dan bila anak pokok ni dipindahkan ke dalam bekas yang lebih besar,
So media tanaman punya ada ciri-ciri yang berbeza sebab pokok ini akan membesar lebih lagi. Ya. So dekat sini kenapa kita memberikan 2-1-1-7-3-2 daripada UC Davis punya soil mixture ataupun soil mixture yang biasa kita gunakan dekat tanaman dalam tanaman 3-2-1. Ya. 3-2-1. Sebab apa? Sebab setiap medium-medium yang kita gunakan ini, ya, yang kita gunakan ni, dia ada ciri-ciri kimia dan fizikal masing-masing yang kita kena pertimbangkan. Saya bagi contoh, okey? Saya bagi contoh dekat sini, kalau ciri-ciri fizikal, ya, ciri-ciri fizikal bagi tanaman, bagi media adalah kita akan dapati sama ada ketumpatan pukal media ini akan berbeza antara satu material dengan material yang lain. Ketumpatan partikel juga berbeza, ya. Dia clay dia akan menyebabkan lebih tinggi sebab dia boleh memegang air yang sangat banyak. Ini dia boleh memegang air dan sifat yang ini yang poros dia tak boleh memegang air, ya. Dan juga ruang udara, ya, ruang udara yang ini sangat rendah, ini medium dan ini yang sangat tinggi, ya. So kalau you tengok, ya, ciri-ciri kalau dekat pasir, ya, pasir ni, partikel yang besar-besar ni, dia akan memberikan ruang rongga yang banyak antara dia. So dekat sini, tidak adanya organic matter, bahan organik dekat antara antara partikel ini, dia akan, dia boleh memegang air. Organic matter, fungsi dia boleh memegang air, ya. So pada masa yang sama, ya, clay ni nampak je, topsoil ni nampak je macam ni, ya? Nampak je dia macam berketul-ketul, dia tak di, tidak di, dari segi partikel dia adalah sangat-sangat halus menyebabkan air akan bertakung berbanding dengan yang ini. That's why bila ada clay di antara sini, dia akan membantu, ya, lekatan partikel pasir dan juga organik dekat dalam campuran ni. Ini adalah campuran, ya. Jadi kombinasi tiga perkara, basic tiga ini yang akan memberikan pengudaraan yang bagus, pemegangan air yang bagus, ya, untuk akar tumbuh dengan sihatnya. Okey? So, kita pergi kepada 3-2-1 kat sini, contoh yang biasa digunakan untuk membuat media tanaman, ya. Media tanaman, this is a basic 3-2-1 di mana kita akan ambil 3 skop, ya. 3 skop of topsoil ataupun tanah loam ni, ya. Dan 2, ya. 2 organic matter. Okey. Dan 1 pasir. 1 pasir. Dia ada 3 layer kat sini. Topsoil, organic matter and pasir. Dia ada karakter fizikal yang berbeza. Topsoil ini dan ini. In fact, dari segi karakter kimia ataupun ciri-ciri kimia dia juga berbeza. Iaitu dari segi pH dia, ya, pH dia berbeza. Dari segi keupayaan pertukaran kation dia, bagaimana setiap bahan ini boleh pegang nutrien ke tidak. So dia depends on dia boleh pegang air tidak. Kalau dia boleh pegang air, maknanya dia boleh pegang nutrien. That's why dari keupayaan pertukaran kation. And the last one adalah bagaimana dia boleh memberi mereput, ya, dengan melihat kepada kandungan ataupun ratio carbon and ratio, iaitu, ya, carbon dan dengan nitrogen ratio. Kalau bahan itu tinggi carbon and ratio, contohnya yang ini, so dia akan
cepat mereput. Ya, so lebih bagus untuk akar. Ya, so dekat sini so kita akan campurkan sedikit dolomite. Ya, dolomite. Ya, so this is a magnesium limestone. Dia ada calcium dan juga ada magnesium. Some people sebut dia ni adalah baja. Betul, dia baja sebab dia dolomite yang mengandungi calcium and magnesium. Tapi bukanlah sebagai main baju yang kita perlukan untuk kokok. Kita letak dia untuk dia meninggikan pH. Sebab kita pakai peat kat sini. So peat ni bersifat acidic. So kita kena tambah sedikit dolomite dekat sini ya, untuk meninggikan pH ya. Dan kita akan gaulkan dia ya. Kalau kita gunakan scoop tercantik yang banyak, kita akan buat beberapa kali pusingan ya, sebab kita nak pastikan campuran ini dapat dicampurkan sebaik boleh ya. Okey. Okey. So dekat sini. Okey. Saya gaul macam ni je lah. Sebab saya sikit sangat kan. Kalau kita banyak, kita akan gunakan cara tebar dan kaup. Tebar dan kaup. Yang tebar, dia kaup balik. Nanti dia kaup, dia tebar. Nanti dia akan buat macam tu ya. So ni contoh ya. So bila kita buat ni ya, kita akan dapati dia lebih ada aeration ataupun pengudaraan dia ada sebab adanya pasir dekat situ. Dia lebih light sedikit dan dia boleh memegang air sebab ada organic matter kat situ. Dan dia juga boleh meninggikan cah dekat media kita ataupun dia boleh memegang air juga dengan adanya clay kat sini. Ya, dengan yang ada clay kat sini. Okay. So, inilah media untuk 321. Ya. So, jadi bila dah tahu ya, dah tahu setiap satu fungsi, setiap satu ciri-ciri kimia dan juga setiap satu apakah dia ciri-ciri fizikal tu, itu sebab dia terlahirnya resepi. Ya, resepi contoh 321, 732, 211, always think memang daripada buat research dan kita suggest kepada growers untuk gunakan dia sebagai media penanaman. Ya. So, dekat sini, kenapa keperluan setiap media kat sini, kita kena pastikan media itu adalah bebas daripada penyakit ataupun weed, ya, umpai. Ya, itu sebab selalunya media-media daripada tanah ini perlulah disterai dahulu untuk mengelakkan ada weed dekat sini. Ya, ataupun ada solvon jenis penyakit. Macam media yang lain, seperti yang soilless media ini, dia tak ada, memang tak ada penyakit. There's no soil-borne disease. Yeah. That's why media-media ni banyak digunakan dalam tanaman horticulture. Yeah. Lebih sedikit lah, mahal sedikit berbanding dengan basic media yang saya tunjukkan tadi ni. Tapi ini memang sangat-sangat penting untuk semua growers tahu kenapa bila kita beli potting mix ataupun tanah campuran di nursery itu, pokok tak hidup. Pokok macam hidup segan mati tak mau. Ya? Sebab akar dia tak boleh tumbuh, tak boleh mengambil air dan tak boleh nak mengambil baja ataupun nutrient daripada medium tu sendiri. Sebab medium tu tak sesuai untuk akar. Ya? Lupa saya nak share tadi, apabila kita buat untuk semayan punya media kat sini, mostly semayan punya media ni dia lebih ringan. Sebab apa? Sebab dia baru nak start untuk akar itu keluar. Ya, tu sebab selalunya memang dia gunakan media tu
yang lebih banyak aeration kendaraan. Especially dia gunakan the perlite ya, dan juga pasir. Ya. Pasir dengan perlite memang memberi pengudaraan dan drainage yang bagus. Ya, drainage maknanya dia tak, air tak bertakung. Jadi akar itu mudah bila dia keluar, ya. Bila akar itu keluar, contoh satu seed ni, bila dia start keluarkan plumer ataupun embryonic daun ni, dan dia akan keluarkan akar ataupun radikal ni, kalaulah media dia ni kasar ataupun yang susah dia nak penetrate, nak tenggelam, so dia akan terencat. That's why kena ada banyak rongga udara supaya akar ni boleh pergi untuk hidup, ya. Dan pada masa yang sama ada air, ya, untuk dia menyerap baja dan air, ya. Sebab akar yang baru tumbuh ni sangat-sangat sensitif dan kita kena pastikan dia sentiasa moist, lembap, bukan bertakung. Kalau bertakung nanti akar ni akan tak dapat oksigen. So dia akan toksik dan akar akan busuk, dia akan mati, ya. So penyakit yang biasa dibawa oleh tanah, ya, iaitu daripada Pythium ataupun Fusarium ni memang selalu sangat berlaku di nursery-nursery, ya. Tu sebab sekarang ni nursery-nursery tak pakai dah tanah campuran macam ni dah. Dia tak pakai dah, ya. Dia tak minat sangat dah. Ini dia pakai lagi lah, dia pakai peat dengan pasir. Tapi tanah campuran dia tak pakai lah, ya. Nursery sekarang ni apa-apa dia semai, dia akan pakai campur kelapa ni je dia semai. Pun boleh, tak ada masalah. Jalan. Ya, sebab dia boleh pegang moisture. Sebab seed yang kita semai, dia bukan nak baja dulu, dia bukan nak nutrient dulu. Dia nak air dulu untuk dia keluarkan dia punya pucuk dan akar dia. Then bila dah start develop daun, baru dia akan perlu, dia perlukan baja later. That is why kalau kita guna organic matter, so lama-lama organic matter ni akan supply nutrient juga, sebab dia akan mereput, dia akan release certain element untuk nutrient uptake, untuk nutrient pokok ambil. Okey. Saya rasa cukup sampai situ dulu untuk sesi ini. Nanti kita akan ada sesi Q&A, so nanti tuan-tuan puan-puan boleh bertanya terus kepada saya. Oh, before that, last one. Kalau dekat atas batas, ya, dekat tanah, ya, dekat mana-mana yang you nak naikkan kawasan untuk tanam, ya, kebun. So you kena identify dulu jenis tanah yang you nak buat tu. Ya. Sama ada dia jenis tanah loam, tanah merah tu, ataupun tanah pasir, ataupun dia tanah yang tanah yang macam clay sand ni, dia macam bercampur, ya. So you kena pegang. You pergi dekat site you, you pegang tanah you, you tengok macam mana. Ya. Kalau you boleh kepal dia bila you letakkan air, ya, bila you letakkan air. Let's say kalau you tengok tanah tu kan. Bila you letakkan air, dia boleh kepal macam ni. Maknanya dia banyak clay. So kalau you tanam pokok, apa akan berlaku? Air akan bertakung. So, nak elakkan ini berlaku, you kena tambah apa? Media yang memberi aeration, memberi pengudaraan, iaitu pasir. Ya? Iaitu pasir. Ya? Sebab kalau you letakkan ini, contohlah mak. Contoh. Ya? Contoh. Sorry. Contoh ini dan contoh ini, ya. Okey, bila you campurkan dia, ya, bila you letak air, so dia tak seteruk macam yang ni, ha, ya. Yang ini at least dia tak adalah belur, dia boleh lerai lagi, dia boleh lah ni, ha, boleh lagi pecah, ya. So maknanya kalau tanah clay, you kena add dengan pasir dan juga organic matter. Kalau you nampak tak ada banyak organic, ya, you kena tambahkan dengan peat, ya. Tapi
kalau tanah breeze ya, dekat area-area Terengganu, Pahang, Kelantan, tanah breeze macam tanah pantai itu ya, yang banyak tanah pasir itu macam ni. Apa yang you kena buat adalah you kena, okay, you kena, contoh adalah tanah pasir ni. Tanah pasir ini, dia memang takkan boleh pegang air. Dia tak boleh pegang. Dia akan, bila letak air, dia akan poros. So, you kena campur juga sedikit dengan clay dry topsoil. Dan juga you kena tambahkan amen dia. Baiki struktur tanah itu dengan menambahkan organic matter. Ya? Organic matter. So, organic matter itu akan membantu tanah itu untuk memegang air. Ya. Yeah? So maknanya kat sini memang you kena tengok condition tanah dekat site dulu. At the same time you kena check pH dia untuk tengok sama ada dia adalah acidic ataupun alkaline. So that masa you nak tambah medium lain, basic medium ni itu sama ada organic ataupun topsoil ataupun pasir ni, any additional you kena tahu pH dia dan you akan treat dengan dolomite ni. Usually kat Malaysia, we have a acidic punya tanah. Kecuali breeze land lah. Kecuali tanah breeze ya. Yang ini, dan you kena treat dengan dolomite ya. Untuk naikkan pH itu semula. Sebab kalau 1 pH tak sesuai, dalam range 6.5 to 7.5 itu tak natural. So, akar takkan boleh mengambil nutrient. Ya, sebab pH yang tak sesuai. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya harap empat untuk semua orang. Okey. Terima kasih. Baiklah. Begitulah perkongsian yang telah disampaikan oleh Dr. Puteri sebentar tadi. Harapnya banyak ilmu baru yang tuan-tuan dan perempuan dapat daripada perkongsian sebentar tadi. Baiklah. Tanpa kita memberhentikan momentum anda semua, kita akan teruskan ke sesi soal jawab bersama Dr. Puteri. Dr. Puteri dipersilakan. Selamat pagi, Doktor. Selamat hari. Hari. Okey. Okey, Doktor, kita akan ambil sedikit soalan daripada ruang yang kawan untuk jawab. Okey. Baiklah, soalan pertama. Doktor, apakah medium yang mudah kita keluar di kawasan tempat yang boleh kita guna? Media yang doktor tunjukkan kebanyakannya dari luar negara. Ya, macam mana tu, Doktor? Okey, untuk soalan ni, okey, by Dr. Rosmah ni, actually kalau yang kita biasa kat kampung-kampung, kita boleh guna je our local product, ya. Yeah? Kalau kat kampung-kampung selalunya kan, kalau biasa tengok kalau orang tempat orang menanam, membakar sampah. Ya, membakar sampah ataupun unggun sampah, kan dia akan bakar. So, lama-lama organic matter kat sampah tu, organic matter tu akan terbakar. So, at the same time dia akan jadi one of the bahan yang kita boleh gunakan untuk membaiki struktur tanah. Ya. Yeah? So kita boleh gunakan salah satu yang very cheap and available dekat kampung-kampung, ya. Yeah? Ataupun kalau dekat kampung tu ada certain nursery yang jual sabut kelapa, you can use. Kalau sekarang ni everywhere ada sabut kelapa sangat-sangat murah. Sabut kelapa proses tu untuk dijadikan atau dimixkan untuk tanah yang kita nak tanam tu, ya. Yeah? Kalau yang daripada luar negara tu memanglah mahal, ya. Kalau kadang-kadang tak berbaloi pun kalau yang tanam dekat dalam tanah, ya. Kalau yang tanam dekat dalam pasu memang boleh. Dalam untuk kat atas batas, you perlukan kuantiti yang banyak, maknanya you kena spend banyak, so it's not advisable. You just use a local medium, ya, macam sabut kelapa proses itu ataupun tanah bakar. Tanah bakar daripada tempat pembakaran sampah itu. Okey. Saya harap Dr. Rosmah saya telah jawab soalan Dr. Rosmah, ya. Terima kasih.
Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Okey, jika kita daripada Abawiyah Saleh, jika kita gunakan pitmore saja untuk semalam semayan. Okey, Puan Ababiyah ya, boleh ya. Saya sebut tadi memang boleh. Memang kebanyakan sekarang growers yang dalam urban farming ataupun dekat fertigation yang dia buat selalu pun dia pakai peat moss, ya, peat moss. Tapi peat moss tu mahal sedikit kan. Kalau you guna peat yang murah sikit pun boleh. So nak cuma nak kata kat sini kalau keratan, ya, keratan selalunya lah dia kurang sikit dengan peat moss ni sebab peat moss dia sangat pegang sangat, dia punya air yang kuat. Jadi bila once you terlebih bagi air, dia akan busuk. Tak sempat dia keluarkan akar, dia akan start untuk busuk. Tapi untuk biji benih, dia masih lagi boleh sebab biji benih dia ada sifat dia, dia ada what you call it, kulit luar dia tu. Ya, yeah? So dia taklah sampai dia boleh merosakkan ataupun membuatkan dia busuk. Ya, yeah? Boleh. Ya, Puan Abiyah, Abawiyah. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga kita ada daripada Azman Linda. Kalau tak ada pasir boleh diganti dengan media apa? Ah, okey. Tak ada pasir. Sebab sifat pasir ni dia poros. Dia banyak aeration. Bila banyak aeration, so dia tak akan berlaku waterlogging. Maknanya drainage tu akan jadi bagus. So yang untuk replace dia, contohnya sekarang ni ialah kalau setengah tempat kalau you ada batu-batu kecil ataupun setengah ini saya cakap tentang lokal ya, lokal produk batu-batu kecil, ataupun you boleh gunakan apa nama tu yang pasu liat tu. Kadang-kadang ada pasu dia yang dah pecah-pecah, you just smash dia bagi dia hancur sedikit, hancur, you gunakan dia. As long as media tu bila dia combine together, dia ada rongga sebab itu adalah salah satu membantu supaya drainage ataupun saliran berlaku di mana air boleh dikeluarkan melalui ruang lubang di bawah pot ataupun polybag tu dan dia takkan bertakung. Ya. So itu salah satu cara, ya. Untuk gantikan pasir. Okey. Ada cara lain lagi. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Soalan daripada Nur Akma Ghazali. Kalau kita guna je tanah yang kita beli kat nursery yang dah dicampur tu, boleh ke untuk terus tanam pada pokok mata? Itulah yang saya sebut tadi. Sebab nursery ni kadang-kadang dia tak sampaikan info yang betul kepada pembeli, ya. Kadang-kadang yang jual tu pun dok pekerja Bangla, pekerja Nepal, dia pun cannot explain to kita growers, especially yang baru nak menanam. Kita baru nak tanam, tanam kita nak belajar, we cannot get information yang betul-betul. Tapi kalau kat nursery tu dan dia akan try to sell produk dia kan. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, betul. Memang tak dinafikan, tak salah dia pun nak jual barang dia. Tapi kita as grower ataupun pengguna ni, kita kena ada ilmu. So kat sini, kalau you pergi nursery tu, contoh tadi yang saya beritahu, you beli. Tak apalah, you beli dulu, you test tengok, ya. Yeah? One thing yang saya suka cuba selalunya, saya akan ambil dia dan saya akan siram air. Letak in the pot, you siram air. Kalau media itu yang bagus, dia ada aeration, good aeration, dia ada media organic matter to absorb air, ya, yeah, untuk moisture tu, ya. Yeah? So, within 1 minute ataupun less than 1 minute, air itu akan terus keluar daripada lubang bawah itu dan tak ada air takung, maknanya media itu bagus. That's a tip. That's a tip, ya. You balik, you letak dalam pasu yang ada lubang bawah, of course, kena ada lubang lah. Tak boleh yang tak ada lubang, ya. Kena ada good drainage, mana saliran akan menyebabkan air itu akan keluar. Then, within, I mean like dalam berapa second, ya. Kalau you dapati, you letak air banyak-banyak dan you biar, you tengok dia. You tengok. Air tu akan surut sebab ada lubang bawah, dia akan keluar. Bila dan 1 minute dia surut tu, makna dia bagus punya media. Cukup aeration dan
cukup dia punya moisture, apa ni, moisture hand, what call it, organik yang untuk pegang moisture kat situ. Tapi kalau air bertakung, you have to add pasir lah. Ya, yeah, belilah pasir kat mana-mana ke, ya. Yeah? Kat mana-mana tempat yang macam ada orang buat perumahan yang ada letak pasir berlonggok tu, you get and you tambah aja dekat you punya medium. Okay? Nak kemar Ghazali? Okay. Doktor, kita boleh berapa soalan lagi, Doktor? Okay ke? Okay, I'm okay. It's okay. Alright. Okay, kita teruskan lagi soalan. Okay, daripada Lee Sun Chong. Jika sayur yang ditanam tumbuh dengan baik pada permulaan, dalam masa 2 hingga 3 minggu lepas, daun jadi kuning sikit, Doktor. Apa patut dibuat? Okey, untuk soalan ini, dia banyak kebarang kalian, ya? Yeah? Banyak kebarang kalian kat sini. Early stage dia okey. Early stage sekarang ni tak clear sama ada masa anak benih atau masa pokok tu membesar. So, I assume masa pokok tu membesar. Ya, yeah? Bila once dia transplant, dia early stage dia okey, dia kata. 2 or 3 weeks jadi kuning. So, dekat sini, ada 2 kebarang kalian kat sini. Sama ada... Saya assume 2 or 3 weeks tu you dah start fertilize. You dah start baja dia. But kenapa ya pokok you jadi sakit macam tu? I call it kuning, mana dia sakit. You bagi baja, you kata, but pokok masih lagi kuning. You siram air, but pokok still lagi kuning. Why this happen? Mungkin, ya. Yeah? Mungkin satu kat sini, medium tu, dia cannot supply, tak cannot hold. Budget that nutrient ataupun pH pada medium tu tak sesuai dan menyebabkan akar cannot absorb nutrient yang you bagi. You bagi tapi dia cannot absorb. Ya? Yeah? Ataupun kadang-kadang apa yang berlaku bila pembajaan yang tidak berapa betul ataupun salah aplikasi pun menyebabkan nutrient itu tak available untuk root uptake. Ya? Yeah? Dia tak boleh nak serap. Ya? Yeah? Ya? Yeah? So, banyak kebarangkalian kat sini. So, that's why saya kata memang kena pastikan media tu betul. Tak betul kalau dia dah bagi baja, dah bagi air. Media tak betul, you cannot help. Ya? Yeah? Tapi kalau you bagi lebih baja pun, also cannot make it. Ya? Yeah? You tak boleh bagi pupuk yang masih kecil dengan kuantiti baja yang banyak. Dia pun akan sakit. Ya? Yeah? Lebih pun sakit, kurang pun sakit. So, you have to bagi sikit-sikit. Rather than banyak terus, dia akan lebih selesa. So, you nak baiki later on pun dah boleh. You akan monitor dia after you baiki situasi pokok itu. Okay? Lee Sun Chong, thank you very much. Okay, Doktor. Kita ada lagi 2-3 soalan. Okay, seterusnya, harga tanah campuran yang dijual tu menentukan kualiti tanah ke? Puan Jamalia Rais, kita selalu assume kalau beli mahal bagus sangat, kalau beli murah low quality, kan? Tak semestinya. Yang tadi macam saya bagi contoh kepada Eko tadi tu, yang tanah campuran, tanah dia kata tanah organik, ya, yeah? Actually dia not only tanah organik. Yang Eko tu RM2 sekupang. Ya, RM2 sekupang ramai. At one time masa pandemik pertama dulu, masa apa ni, PKP pertama hari tu, kan? Bila sibuk everybody menanam pokok dekat kedai Eko, sold out. Memang sold out. Semua orang pakat beli, ya. Tapi memang betul yang saya kata tadi, contoh you kata murah RM2 sekupang tu, yang Eko tu yang dia tanah campur tanah organik tu, actually it's not, kalau saya lah sendiri tengok, it's not tanah organik, it's soil mixture. Kalau tanah organik dalam tu adalah only organic matter, but that one is soil mixture. Yang saya tadi saya tunjuk dekat you all, saya kepal-kepal, kalau saya pecah, saya lepaskan dia, dan berleroi, dia lerai. So that one is a good one. Ya? Yeah? Tapi dia murah sebab dia local. So jangan risau, tak apa. Dia murah sebab dia local. Memang apa ni, emak available dekat our country. Yang mahal-mahal tu because we are dia import, ya, yeah? Import. So tak apa, ya. Yeah? Tips dia, kalau you dapatkan tanah campuran itu, you beli ke whatever, ya, yeah, kalau yang ada yang local lah, ya, yeah, yang ada topsoil semua-semua ni dengan ratio yang bagus, bila you kepal dia,
dan you lepaskan dia dalam paras dada depan ke bawah kat atas, atas pasir, dan dia akan pecah. So maknanya dia bagus. That's how my my otak ajar dulu. Dia kata maknanya cukup dia punya aeration and everything. InsyaAllah. Ya. Yeah? Okay, seterusnya soalan daripada Arif Iman. Kalau formula 321, boleh tak kita campurkan EM, berapa sekata EM dalam ukuran milimeter jika formula 321? Okay, untuk the saw mixture 321 tu is a basic one. And nowadays people like banyak nak letak, ya, yeah? Nak boost pokok jadi wah, gah, cantik, gemuk, ya, yeah? So memang banyak lah ni orang gunakan EM ni. Itu effective microorganism. Ya, memang dah jual pun. Sometimes EM yang yang we call it dia kultur EM tu ataupun sekarang dia dah start letak dalam bentuk folia yang you boleh spray. Ya, banyak dah sekarang ni. Ya, boleh. Ya, itu adalah salah satu value added yang kita boleh letakkan dalam campuran kita untuk mempercepatkan proses pen pereputan. So the organic media akan cepat lebih mereput sebab EM ni akan membantu proses pereputan. Not to say that dalam campuran tak ada ni tak ada microbe. For sure kat mana-mana pun impact kat atas meja ni pun ada microbe, ya, ada microbe, tapi microbe yang membantu proses pereputan tu. So dia lebih letakkan situ, so dia akan lebih membantu. Dari segi sukatan EM ni selalunya ikut kepada company yang supply yang you beli EM tu. Ya, dia akan bagi tahu dari segi how much that you need to supply ataupun apply pada kaki persegi ataupun meter persegi ukuran saw mixture tu. Ya, it depends on the company. Okay, but it's good to have that one. Saya rasa kalau guna EM, kalau you buat lebih pun doesn't matter. Dia tak adalah, dia sebab dia is a microbe yang baik. Microbe yang membantu. Okay, okay Aris, Iman. Okey, ini bukan soalan last kali untuk kita hari ini. Seterusnya daripada Mira Wawa. Wawa semayan guna peat moss dan vermicompost. Okey, peat moss, vermicompost is a organic matter. Ya, sama. Konsep dia sama. Organic matter, dia ada supply certain element, ada nutrient. Bila one dia mereput dan dia akan supply nutrient. Okey? And sifat kimia untuk dua partikel ni, peat moss and vermicompost, of course dia punya pH berbeza and KPK dia berbeza, ya, keupayaan dia untuk pertukaran kanion dia berbeza, dan yang paling important ialah CN ratio dia, ya. Vermicompost hasil daripada hasil najis daripada cacing yang kita ternak, ya, ternak, ya. So dia lebih kurang sama as a as a bahan organik, ya, yeah. Cuma vermicompost sekarang ni banyak orang gunakan as term baja, ya, yeah. Saya setuju sebab dia akan supply nutrient, tapi saya lebih suka kepada dia as a medium. Peat moss is a medium. Jika benda tu dah dikompos dan dia akan jadikan sebagai organic matter untuk membaiki struktur tanah kalau campur dengan other medium ataupun as dia all sendiri as untuk semayan, selalunya vermicompost jarang digunakan sebab dia terlalu rich. Terlalu rich. That's why dia banyak dia kategori as a baja juga kadang-kadang tu, ya. Ya. So terlalu rich sebab untuk early stage of sowing ataupun germination, we don't need fertilizer. We don't need nutrient sangat-sangat. Kita nak air je. Seed nak air. Ya, ataupun cutting tu nak air dulu. Bila dia start keluarkan shoot part, then dia need baja. So kadang-kadang benda ni akan menyebabkan akar yang keluar tu akan cepat busuk. Ya, yeah? So we don't recommend. Unless kalau you campur dengan pasir. Alah, you